mau pakai serum, mau pakai krim yang harganya jutaan pun itu nggak akan bisa bagus kalau misalnya proses pembersihannya nggak optimal. Jadi resep krimnya itu nggak begitu bagus. Jadi sebenarnya induk dari semua skincare itu adalah proses cleansing. Jadi membersihkan wajah yang rutin sehari mungkin 2-3 kali, apalagi kalau rutin pakai make up, sebelum cuci muka harus pakai cleanser dulu. Nah, cleansernya apa ini juga sih? Harus sesuai dengan jenis kulitnya. Kalau jadi urutannya cleansing dulu baru cuci muka pakai sabun. Oh iya, betul. Jadi selama ini saya terbalik. Iya. Iya, karena kadang-kadang kalau kena foundation kan terlalu tebal gitu ya. Jadi aku bersihin dulu pakai sabun, lalu aku cleansing. Oh, kebalik. Kebalik. Gak lama pasti kering dan iritasi, gak lama. Oh, pantesan saya mulai berkerut di bagian bawah mata ini, dokter. Ya, bisa jadi. Okay. Jadi memang prosesnya adalah cleansing dulu, dibersihkan dulu. Jadi mau double cleansing boleh, mau single gak apa-apa. Jadi mau pakai micellar water dulu, atau mungkin eye and makeup remover dulu. Misalnya pakai untuk mata, area bibir, itu eye and makeup remover dulu boleh. Terus pakai milk cleanser. Nanti milk cleanser kurang bersih, diulangin lagi 2 kali. Nah, setelah itu baru dicuci dengan sabun. Karena yang sering salah adalah habis pakai milk cleanser, pakai toner, itu